Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saipuloh dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB akan menyampaikan kuliah GL5240 Geologi Gunung Api. Topik 4, Peranan Stratigrafi Gunung Api dan Remote Sensing, Segmen 7, Praktik Pemetaan Gunung Api. Pada praktik pertama ini, targetnya adalah bagaimana kita bisa mencoba untuk memetakan produk gunung api menggunakan data elevasi topografi dari digital atau digital elevation model. Tugasnya, ini Anda mencoba mencari struktur-struktur yang terkait dengan geologi gunung api. Jadi struktur geologi gunung api yang ada di lapangan vulkanik biasanya terkait dengan struktur linear dan juga struktur sirkular. Jadi di sini Anda harus bisa mencari atau menemukan di mana keberadaan-keberadaan struktur linear dan juga struktur sirkular. Anda tandai pada citra DM yang akan diproses. Mana bagian linearnya, mana bagian sirkularnya. Yang kedua, Anda harus bisa menemukan satuan produk gunung api di wilayah kajian Anda. Di mana di situ, kalau wilayah kajiannya cukup luas, maka Anda bisa menemukan huluk. Kalau ternyata sempit atau sedikit, maka mungkin Anda hanya menemukan gumuk. Atau kalau lebih sempit lagi, mungkin Anda hanya bisa menemukan unit-unit saja. Di sini, minimal Anda menemukan gumuk. Bagus lagi kalau Anda bisa menemukan huluk. Di mana huluknya, di mana gumuknya, kemudian di dalam gumuk itu Anda rinci lagi unit-unitnya. Kemudian, tugas yang ketiga, Anda menyusun stratigrafinya. Stratigrafi gunung apinya, coba Anda susun berdasarkan pusat erupsinya. Pusat erupsi yang paling tua ada di bawah, yang paling muda nanti ada di atas. Seperti halnya konsep geologi umum. Kemudian hasil dari praktik itu Anda buat laporannya. Dibuat dalam format PDF saja. Waktunya selama 1 pekan. Jadi masa pengerjaannya adalah mulai hari ini sampai hari Rabu depan. Jamnya mungkin saya tentukan saja, jamnya jam 23.55. Jadi sampai Rabu depan jam hampir jam 12 malam. Nanti cara submitnya Anda masukkan ke aplikasi yang sudah saya pasang nanti di LMS ITB di bawah topik 5. Jadi di topik 5 itu nanti akan saya beri nama tugas praktik nomor 1. Jadi Anda tinggal klik, Anda tinggal submit. Masa periode submitnya sampai dengan hari Rabu depan malam. Nah, kemudian alat bantu yang akan digunakan, Anda menggunakan data-data dari Demnas. Demnas Anda bisa cari sendiri, Anda bisa download. Resolusinya sekitar 9 meter. Ini sudah cukup ideal untuk Anda bisa menemukan unit. Gumuk juga masih terlihat seharusnya, demikian juga dengan huluk. Jadi Demnas 9 meter, Anda cari lokasi Anda, kemudian Anda proses, nanti akan dijelaskan setelah ini. Kemudian program yang akan digunakan silakan terserah Anda. Di sini mungkin di praktik ini yang akan diberikan contohnya adalah program open source yaitu QGIS. Lainnya pun bisa, silakan Anda gunakan kalau Anda sudah biasa dengan program tersebut. Prosesnya, nanti Anda diminta untuk bisa membuat peta berbayang atau shaded relief. Peta berbayang atau peta shading dengan arah shading seperti ini. Arah shading 0, 45, 90, 135 dengan elevasi 50. Jadi nanti akan dijelaskan apa itu arah azimut dan apa itu arah elevasi. Jadi minimal dalam satu lokasi kajian Anda, Anda memiliki 4 shading yang berbeda. 0 derajat artinya arah pencahayaan dari utara,
45 derajat arah pencahayaannya dari 45, kemudian 90, dan juga 135. Nah, kalau 50 ini elevasi artinya tinggi cahayanya, tinggi pencahayaannya. 90 artinya vertikal, jadi ini hampir 45 atau di tengah. Kemudian proses lainnya, Anda buat peta kontur dari data Demnas tersebut. Jadi lokasi studi area Anda, Anda buat kontur dengan interval minimal 20 meter. Atau kalau ternyata Anda lebih lebih cocok dengan 10 meter, itu lebih bagus. Konturnya silakan dirapatkan, kalau itu akan memperjelas analisis. Jadi ini medianya, kita akan menggunakan peta berbayang dan juga peta kontur interval 20 meter minimal. Berikutnya akan dijelaskan bagaimana memvisualisasikan data DEM. Karena pada dasarnya, pada prinsipnya, data DEM berupa angka nilai ketinggian, sehingga agak sulit untuk bisa menganalisisnya secara visual. Di sini akan dijelaskan bagaimana membuat peta shaded atau peta berbayang. Kemudian bagaimana cara menginterpretasikannya secara visual dari peta berbayang tersebut. Data DEM sebenarnya adalah visualisasi dari topografi. Data DEM ini tersimpan dalam bentuk spasial XYZ dengan informasi ketinggian berada pada Z atau koordinat Z-nya. Visualisasi tiga dimensi ini akan mempermudah dalam analisis morfologi tentu saja, tetapi cukup sulit dalam analisis spasial yang luas. Hubungan antar unit morfologi produk gunung api ini akan lebih mudah kalau ditampilkan dalam peta dua dimensi, yaitu dalam bentuk shaded nantinya. Ekstraksi topografi dari data DEM ini dilakukan untuk analisis tingkatan ataupun fasies atau unit untuk produk gunung api. Jadi tugas ini kita akan mengarahkan mengekstraksi fisis atau mengekstraksi produk vulkanik yang terkait dengan tingkatan-tingkatan tadi, sampai ke unit. Kalau Anda juga akan menganalisis fasies juga, silahkan. Itu akan memberi nilai lebih lagi dari untuk laporan yang Anda buat. Ini adalah mekanisme bagaimana sebenarnya program membuat peta berbayang. Prinsip dasarnya bahwa peta berbayang kita memberi penyinaran terhadap topografi. Seolah-olah ini adalah sinar matahari pada saat memberikan cahaya pada topografi tertentu. Sehingga topografi tinggi akan memberikan kesan bayangan. Kesan bayangan ini akan memberikan gambaran bahwa di situ topografinya tinggi. Bagaimana pembuatannya? Pembuatannya sebenarnya sederhana menggunakan rumus seperti ini. Ada kosinus incident angle terhadap elevasi, sinus elevasi terhadap kosinus kemiringan lereng, kosinus elevasi lagi, dan juga terhadap kosinus azimat dan aspek. Nah, di sini ada istilah azimat. Azimat ini diambil dari arah utara. Jadi misalnya ini arah utara. Saya beri tanda begitu ya. Arah utara peta. Nah, penentuan azimat ini artinya berapa derajat dari utara. Kalau dia ke arah utara, arah pencahayaannya, maka dia akan 0 derajat. Tapi begitu pencahayaannya beralih sekian derajat ke arah east, begitu ya, misalnya ini 225 east, maka pencahayaan diambil dari arah ini. Hanya di sini perlu diperhatikan ketinggiannya berapa atau elevasinya berapa. Nah, ini yang disebut dengan elevasi. Jadi azimat itu arah dari utara, elevasi itu ketinggian dari arah penyinarannya. Yang tadi tugasnya adalah 40 derajat. Maka inilah 40 derajat dari garis datar. Sehingga kalau dia 90 derajat artinya pengambilannya secara vertikal. Nah, di sini. Jadi nanti kita akan lihat apa perbedaannya kalau pengambilan pencahayaannya itu berbeda. Ada hal yang perlu diperhatikan sekali pada saat kita akan membuat peta berbayang, yaitu koreksi digital untuk data DEM. Data DEM umumnya dalam koordinat atau degree di sini. Jadi koordinatnya itu dalam degree atau desimal degree. Sedangkan elevasi itu dalam meter di sini.
Sehingga di sini kita harus mengadjust Z faktornya itu. Faktor elevasi yang tertera di dalam DM. Misalnya, untuk di latitude 0, begitu, sampai dengan 10 ini, maka Z faktornya sebesar ini. Ya, latitude 10 misalnya, maka Z faktornya seperti ini. Apa maksudnya? Maksudnya ini dikalikan dengan komponen Z dari data DM kita. Jadi ini akan mendapatkan faktor koreksi yang benar sehingga peta berbayang kita akan menjadi sesuai atau semestinya. Karena tanpa melakukan koreksi ini, maka hasil dari peta bayangan kita itu tidak akan bagus. Artinya akan terlalu banyak bayangan karena Z faktornya tidak sesuai dengan X dan Y-nya, Y koordinatnya. Maka di sini perlu diperhatikan, Anda ada di latitude berapa? Maka gunakanlah Z faktor yang sebesar itu, yang ada di sini. Silakan nanti Anda gunakan. Demikian kuliah GL5240 Geologi Gunung Api, topik 1. Kita akan bertemu di topik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.